aku, jangan kau dengarkan lagu di telingaku. Aku takut itu lagu sangat menakutkan. Takut. Jangan kau dengarkan lagu itu di telingaku. Aku jadi takut. Aku jadi takut. Jangan kau dengarkan di telingaku. Mana lah potong kuku? Potong. Kemarin ada potong kuku, kuku. Enggak ada sekarang ya. Tahu ya kuku ya. Kenapa kemarin waktu ada kuku, ada pemotong kuku, kenapa kau enggak nongol-nongol begini? Giliran potong kuku enggak ada, kau nongol-nongol kau ya. Bikin risih kau. Takut, aku jadi takut. Jangan kau dengarkan lagu-lagu sayang. Takut, aku jadi takut. Bunda udah siap kerja, ini sekarang Gira mau pulang ya. Aku mau pulang ya, aku udah siap kerja gitu ya. Terus tadi bos bunda itu ya, dia bilang gini, dia kan orang itu bos bunda ya, orang India, dia bilang gini, "Kola, apa yang kamu lakukan ketika kau di Indonesia? Aku dengar kau show-show konser-konser ya," katanya. "Iya, kamu masuk-masuk TV ya?" "Iya," katanya. "Emang benar itu," katanya. "Iya." "Sedang benar, kenapa kamu gak lihat?" "Enggak." Terus bunda tunjukkan dong video-video bunda gitu ya, waktu di Jakarta, yang di acara-acara TV gitu kan. Terus dia bilang gini loh, "Kamu seperti ini di Indonesia," katanya. "Iya," dia bilang gitu. Terus dia bilang, terus bunda bilang, "Kenapa kamu gak mau seperti ini," katanya kan. "Maksud kamu, untuk apa kamu, kamu kan udah mendapatkan semua ini," kata dia gitu. "Kenapa kamu masih mau kerja McDonald's, ngepel-ngepel, nyapu-nyapu," kata dia gitu loh. Terus bunda bilang, "Iya, sabar, sabar, sabar," bunda bilang gitu dong. Dia bilang gitu, "Lihat," kata dia sampai merinding loh, dia sampai, "Lihat tanganku merinding," katanya. "Ini kamu," katanya, "ini saya," bilang tuh. Terus dia bilang gini, "Mimpi apa kamu ngedapetin semua ini," katanya. "Saya cuma live di TikTok, nyanyi-nyanyi di Instagram, terus banyak yang ngikutin saya, terus saya dijadikan dibuatin lagu sama produser, terus saya buat konser gini-gini." "Wah," katanya, "kamu udah mendapatkan semua ini, orang," katanya, "enggak segampang itu loh mendapatkan semua ini," kata dia. "Banyak artis superstar India," katanya, "bermimpi jadi orang ngetop, bermimpi jadi artis," katanya. "Nah, kamu udah dapat semua ini, kenapa kamu enggak tinggalnya di negara kamu," katanya. "Kenapa kamu masih mau kerja berat seperti ini?" Terus bunda bilang, "Iya, sabar." Bunda bilang, "Sabar, saya lagi cari temnya, waktunya untuk saya lakukan semua ini," bunda bilang gitu. Terus dia minta foto dong. "Yuk kita foto," katanya. "Siapa tahu foto ini foto kita ter..." Kata gini, "Yuk kita fotoan yuk," kata dia gitu kan. "Ayo foto, bunda foto dong. Baru sama," katanya, "selama ini saya gak mau berfoto sama kamu," katanya, "tapi saya punya keyakinan kamu akan menjadi bintang di negara kamu," kata dia. "Siapa tahu nanti kamu balik ke Indonesia, kamu jadi artis beneran. Saya punya foto kenangan kita berdua kerja di sini." Ya Allah, sedih loh. "Mengapa kau canyang?" Dia bilang kayak gitu loh. "Kenapa kamu masih mau kerja McDonald's, ngepel-ngepel, nyapu-nyapu? Ini kan kerjaan berat." Ya. Terus dia bilang gini, "Emang izin tinggal kamu seperti apa sih? Emang kamu belum bisa balik ke Indonesia sesuka hati kamu?" "Belum," bunda bilang gitu. "Saya masih proses pertahapan," bunda bilang gitu. Terus dia bilang, "Di India aja," katanya, "banyak orang berlomba-lomba pengen jadi artis," katanya.
Karena kalau artis itu di India itu kaya, kata dia. Karena artis di India itu kaya, kata dia. Oh ya? Oh, katanya kamu nggak tahu Shah Rukh Khan, katanya. Kamu nggak tahu ini siapa? Pokoknya disebut-sebut artis India semuanya. Itu semuanya milioner, kata dia. Terus bunda bilang dong, mana lebih kaya sama bosnya McDonald? Wah, nggak ada apa-apanya bos McDonald, kata dia. Bunda bilang dong, mana lebih kaya sama bos McDonald ini yang paling atas? Bunda bilang, nggak ada apa-apanya, katanya. Masih kaya Shah Rukh Khan, masih kalau lebih kaya Shah Rukh Khan, kata dia. Shah Rukh Khan lebih dia bisa bangun McDonald, dia bisa bangun McDonald 100 biji di India, kata dia. Sabar, saya bilang gitu. Terus dia bilang ini, ya saya tahu. Terus dia bilang ini, saya salut sama kamu, katanya. Kamu masih mau mencari waktu untuk semua ini. Ya, benar, dia bilang ini, benar, katanya. Kamu jangan tergabah, katanya. Kamu pikirkan dulu matang-matang, kata dia gitu. Bagus keputusan kamu. Kamu pikirkan dulu. Terus bunda bilang, saya masih cinta sama Jerman. Saya sudah 18 tahun hidup di Jerman. Tidak segampang itu saya meninggalkan Jerman begitu aja, kata dia. Terus kata dia, sabar aja dulu, kata dia. Nanti kalau kamu udah bener-bener mantep, kira-kira kamu gimana-gimana, kamu kerjanya jangan terlalu memeras, katanya. Jadi kamu bisa punya waktu di Indonesia berapa bulan, di Jerman berapa bulan, katanya. Kamu jangan tinggalkan Jerman aja, kamu jangan tinggalkan Jerman. Nanti kalau kamu udah bener mantep, silahkan, katanya. Pilihlah jalan hidupmu. Terus bunda sedih dong, nangis deh. Sedih dong bunda ya. Sedih dong bunda kan. Dia sedih bunda, dia bilang, kalau misalnya saya keluar dari McDonald, saya menjalankan hidup saya di Indonesia seperti artis, kamu gimana? Saya bilang, saya akan dukung kamu. Tapi saya sedih, katanya gitu. Tapi itu jalan hidup. This is the life, Korla. This is the life, kata dia. This is the life, katanya. Inilah hidup, katanya. Berapa banyak pegawai McDonald yang pindah kerja, beralih ke kerjaan lain, katanya. Terus bunda bilang dong, kamu kan dia bos ya, dia udah 35 tahun, dia udah hampir 32 tahun di McDonald kan. Dia bilang gini, banyak yang datang di McDonald, banyak juga yang pergi. Bahkan beberapa teman-teman saya yang dekat sama saya, tapi this is the life, Korla, katanya. Mereka harus mengikuti jalan hidupnya. Mereka mungkin gak akan bisa selamanya di McDonald. Mungkin mereka akan mencoba kerjaan lain. Ada yang udah kerja di, ada yang kerja. Kan di sini kadang-kadang kan banyak pekerja-pekerja yang cuma sambilan kerja gitu. Mereka bertahan cuma setahun, 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun, kata dia gitu. Bahkan ada yang udah 15 tahun, yang udah akrab dengan saya. Dia harus pergi meninggalkan McDonald, katanya. Terus kamu gak sedih, bunda bilang gitu kan. Ya mau bilang apa gitu, saya gak mungkin bisa nahan mereka, katanya. Saya gak mungkin bisa nahan mereka, ya itu pilihan mereka. Mungkin mereka udah saatnya harus keluar dari McDonald. Mereka dapat kerjaan yang lebih baik. Ada yang kerja di rumah sakit, ada yang kerja di bank, ada yang kerja di apa, industri-industri, kata dia gitu. Dia pakai cara jatuh lagi kau, aku lagi ngomong. Ngagetin kau. Terus bunda bilang dong, kalau menurut kamu gimana kalau kamu jadi saya? Bunda bilang gitu dong, kalau kamu jadi saya gimana? Dengan kata seperti ini, wah kalau saya jadi kamu, kata dia gitu. Kalau saya jadi kamu, saya akan keluar dari McDonald, saya akan jadikan diri saya seperti kamu. Terus kamu gimana? Ya, saya akan seperti kamu, kata dia. Untuk apa lagi? Kebahagiaan, katanya. Kerjaan lebih baik udah di depan mata, kata dia. Kerjaan lebih baik udah di depan mata, katanya. Nantilah, sabar, bunda bilang. Saya kan masih ada izin kontrak kerja, kan belum selesai. Kontrak kerja saya kan belum selesai. Saya masih harus menjalankan. Loh, itu kan kerja kontrak kamu belum selamanya. Kamu masih dalam kamu masih belum forever, katanya. Kamu baru bertahap 2 tahun, katanya. Setelah 2 tahun nanti kamu bisa kontrak kerja lagi atau diperpanjang, itu pun kalau kamu mau. Tapi kamu belum jadi pegawai McDonald's setetapnya, kata gitu. Ya udah aja, ntar aja deh, bunda. Di Jerman aja, bun.
kenapa di Jerman aja? Kalau Indonesia itu bagus. Kalau Bunda sih maunya dua-duanya. Aku juga gak mau ninggalkan Jerman gitu loh. Aku juga gak mau ninggalkan Jerman. Tapi juga aku juga Bivi luas. Bunda, kebanyakan orang yang udah lama tinggal di LA gak mau tinggal lagi di Indonesia. Siapa bilang? Bunda. Ya karena mereka mungkin memang terpaksa tinggal di Indonesia. Kalau Bunda kan memang udah mendapatkan semua yang Bunda inginkan, mendapatkan yang sesuatu yang lebih baik. Di mana mah hatiku senang Bunda. Di Indonesia orang Bunda gue bandingkan. Kayaknya ada yang disembunyikan katanya. Boleh Bunda, balik. Halo. Ya, dua. Oke, Ivar teman-teman. Jangan tergiur Bunda tinggal Indonesia. Loh. Kok tergiur gimana sih? Sebenarnya ya, ini gue pengen, ini Bunda pengen jujur sama kalian semua. Ini ya. Ini Bunda pengen jujur sama kalian semua. Sebenarnya niat balik ke Indonesia itu udah lama. Udah lama banget. Sebelum abang Bunda meninggal. Ngerti? Tapi di masa itu Bunda harus melunaskan kredit mobilnya. Jadi Bunda berusaha untuk, karena Bunda berpikir Bunda punya duit di Indonesia. Dengan uang aku di Indonesia itu aku mau ngapain gitu. Itu pikiran Bunda waktu itu. Itu terjadi waktu Bunda pulang ke Indonesia sebelum COVID. Terus Bunda berpikir gimana? Ini kita jangan bicara viralnya dulu ya, pergi mampus dengan viral ini. Ini Bunda nggak bicara tentang viral, nggak terkenal, nggak masalah, nggak jadi artis nggak masalah. Tapi niat balik itu udah ada gitu, karena udah datang kejemuhan dalam diri Bunda. Sebenarnya udah ada. Mungkin gimana ya? Mungkin Tuhan sudah menunjukkan jalan kali ya, bisa jadi seperti itu kali ya. Itu aja singkatnya. Tapi Bunda bertahan karena Bunda bilang, "Bang, aku enggak akan pulang dulu sebelum aku mendapatkan rumah untuk kau, sebelum aku bisa melunaskan mobil kau. Biarlah aku kerja dulu di McDonald's sampai berapa lama, sampai kau dapat, sampai mobilmu tuntas, selesai." Karena waktu itu mobilnya harus berapa kali pembayaran lagi. Terus Bunda bermimpi pengen memang bener mau beli rumah buat keluarga Bunda. Karena kalau uang Bunda yang Bunda ambil di Indonesia itu akan habis ke rumah gitu. Terus gak mungkin, ini uang gak banyak ya. Ya gak sampai 100, mungkin gak sampai 200-an gitulah. Adalah 100 lebih, karena uang Bunda juga pernah terpakai gitu. Sebenarnya udah lama gak dapat-dapat rumah. Dapatnya yang sudah. Terus Bunda bilang, "Udahlah Bang, aku kerja McDonald dulu. Nanti kalau misalnya aku udah dapat rumah, udah kita beli rumah di Indonesia, baru aku nanti pulang ke Indonesia, kita buka usaha." Itu rencana Bunda, itu Bunda tuh pengin buka usaha restoran. Tapi rencana restoran, tapi restoran yang sup-sup Thailand. Itu udah, mungkin anak-anak lama tahu itu. Anak-anak Bunda lama tahu. Tapi Bunda bersabar. Karena Bunda pikir, "Ah, ntar aja lah pulang ke Indonesia, nanti aja kalau udah kerja McDonald dulu." Karena kan Bunda pikir kerja McDonald gajinya lumayan, 25 juta. Bisalah Bunda kirim, selama Bunda kerja McDonald ya, uang rumah, uang kamar, uang mobil Bunda tuh jadi terbantu, sembari lab, sembari nyenangin diri, tiba-tiba viral. Ya udah dong, kalian pikirkan aja itu ya, pikirkan aja. Keputusan ada di gue, dan ada di anak-anak gue. Capek. Kita pulang dulu. Jadi sebenarnya Bunda itu udah lama pengen pulang Indonesia, karena Bunda udah jemu juga, karena pengen ngumpul sama keluarga tadinya gitu. Tapi biarlah Bunda sabar dulu kerja di McDonald beberapa tahun gitu. Ya gambaran Bunda tuh 3 tahun, 4 tahun gitu. Tapi Bunda memang pengen pulang juga ke Indonesia tadinya. Tiba-tiba Tuhan memiralkan Bunda deh. Dapat duit deh dari challenge. Vibra, I go back to home. And see you tomorrow, Vibra, ya. I miss you, Priba. What you think about me when I'm stay in Indonesia with my superstar or not? Yeah.
What is this? Speak, speak with all people here. What? Go Indonesia, be superstar. Because there is something. Apalagi kau, musik kau tu musik kau. Diam kau. Fuck you, you fuck you. You fuck you. Bilang ku duduk sendiri. Shut up, dude. Fuck you, you. Fuck you, you go. Go you home. Fuck you. Fuck you. Aba. Aba, es kita me fuck you. Okay, api bra my ship. Thank you my ship. Pikir gua takut sama lu, anjing. Binatang kau. Itu tuh, jalan depan dia itu. Teman bunda ini, teman berantem ini, berantem sama dia berkali-kali di McDonald-nya. Bunda emang bukan. Said. Said. Kom snelle bus kom. Said. Kenapa bunda? Biasalah sama teman kerja kan. Masa dia bilang-bilang itu pintunya tutup, mana urusan gue pintu tutup kok dia teriak bunda fuck you. Bilang fuck you, fuck you. Ini apa sih? Fasistas? Hah? Masih alkohol, Said. Hey, parfum. Parfum? Meine. Ehrlich? Ja, ich habe weggeschmissen. Wo hast du gefunden? Deine Parfum, warum hier? Wegschmeißen, leer. Weg. Wegschmerz. Said. Mana Iis Darlia? Ya jadi bunda pikir-pikir bunda juga gak mau meninggalkan Jerman sebegitunya aja. Terus tadi bos bunda bilang gini, kamu emangnya udah bisa, kamu kenapa gak mau jadi warga negara Jerman aja katanya. Kalau saya jadi warga negara Jerman saya gak bisa beli rumah di Indonesia, bunda bilang gitu. Oh kamu belum warga negara Jerman ya, coba kamu jadi warga negara Jerman. Kamu kan bisa di Jerman, di Indonesia 6 bulan, di sini 6 bulan katanya gitu. Tapi dia bilang tadi, dia bilang sama bunda gitu, tadi tuh yang India itu. Sepeda na bus. Ya udahlah bunda mau ngobrol sama teman bunda dulu ya. Tah ngomong apa nih? Pasti ngomong masalah ceweknya itu. Minta pendapat terus. Ya pokoknya kalau yang terbaik buat kalian dukung bunda yang terbaik aja, ya. Terus dia bilang India tuh bos bilang, kamu kok mau, kok kamu udah tahu begitu kenapa kamu balik lagi ke Indonesia, ke Jerman? Tapi kan gue masih kontrak kerja, bunda bilang gitu. Gue harus tanggung jawab, gue bilang gitu. Ya kamu pikirkan aja matang-matang dulu, jangan langsung kegabah. Tapi kalau menurut saya, kamu kayaknya seperti udah kamu tuh udah mendapatkan bintangnya di sana katanya. Ngapain di Jerman? Gak ada yang bisa kaya di Jerman deh kata dia. Saya aja berapa tahun jadi manajer McDonald, tapi gak kaya-kaya kata dia. Dia ngomong gitu loh. Saya aja di McDonald. Katanya. Assalamualaikum. 50. Jangan pada warga bun. Iya bun. Main aja kalau ke Indo. Ya ke Indo main. Bunda sih belum mau ninggalkan Jerman sebenarnya. Itu nggak mungkin. Belum saatnya. Ya tapi mungkin. Tapi bunda juga udah cap. Kalau dibilang kerja ya udah capek. Kerja McDonald itu udah capek. McDonald kan kerjanya berat, kalian nggak bisa kalian bayangkan bagaimana capeknya pulang malam pagi. Tapi kan bunda waktu itu memang bertahan karena bunda pikir bunda harus beliin rumah buat abang bunda. Cuman memang mungkin Allah sudah jalannya kali bunda, bunda dikasih challenge, Allah memudahkan niat bunda dengan ikhlas. Allah memudahkan, dari kemarin bunda juga pikir kayaknya Allah tuh memudahkan karena bunda berniat benar gitu. Makanya bunda dari uang challenge tuh bunda nggak mikirkan untuk diri bunda, hanya untuk mikirkan keluarga bunda aja. Ya kalau bunda mau ya duit bunda sendiri, bunda ngapain kayak jadi apa kayak nari telanjang kayak gue, suka-suka gue dong. Tapi kalau duit challenge itu bunda gunakan buat keluarga aja, ya memang itu rezeki, mungkin itu rezeki mereka. Ya udah ya, bunda mau ngobrol dulu.
Baik semuanya. Good bless ya Bunda, iya sayang. Yang penting Bunda belum puas ya menghibur anak-anak aku di Indonesia ya. Aku belum puas. 20 emang Indonesia ada berapa provinsi ya, pokoknya aku belum puas menghibur anak-anakku di kota-kota besar. Tunggukan kehadiran aku ya. Abi mana Bun? Abi enggak di Abi udah enggak di McDonald lagi, dia udah keluar. Makanya Bunda juga patah semangat semenjak dengar lagi. Sebenarnya Bunda juga udah enggak semangat di McDonald satu, kenapa? Karena udah enggak ada Abi. Itu juga alasannya bikin Bunda enggak semangat. Tapi kalau misalnya Abi masih bertahan sampai sekarang, mungkin Bunda enggak pulang ke Indonesia kemarin tuh. Enggak mau aku. Aku lebih cinta sama Abi. Kalau misalnya kata Abi, udah tinggalkan dunia selebrit, tinggalkan dunia-dunia kayak gitu katanya. Kita hidup bersama aja di Jerman ini. Gak usah kau jadi artis di Indonesia tuh. Mau bener aku. Kalau kata gitu, udah aku malu punya cewek nari-nari joget-joget kayak gitu di depan umum katanya. Sebagai orang apa Afghanistan, aku nggak mau. Katanya. Oh mau bener Bunda. Biarlah aku nggak pulang Nisa, nggak apa-apa deh. Tapi kalau dia ngedukung bener, tapi kayaknya kan dia ngedukung, wah kamu hebat ya masuk TV katanya kan. Pokoknya kalau dia ngedukung Bunda, oh Bunda lanjut, ya udah kamu jadi artis Nisa, oh tetap Bunda dukung, nggak peduli aku apa kata orang. Kalau kata Abi gini, udah jadi artis aja kamu Nisa itu, ngapain kerja McDonald, ntar aku datang, ayo, kesambut bener dia, oh jadi artis bener gue. Gue tunjukkan gue cantik. Ini gak pakai filter ya. Kalau misalnya Abi bilang gini, ya udah kamu jadi artis aja, kamu cantik, aku suka katanya. Terus aku mau mendampingimu. Oh mau bener-bener. Ya kuladen ya, ngelaprak aku di Indonesia itu. Udah Abi, kita live bareng aja. Ayo Abi, kita live di TikTok. Ayo Abi, kita live di YouTube. Kita cari duit bersama, ya. Ya. Kau jadi pengatur-pengaturnya, aku yang joget-joget di YouTube. Ya, uangmu uangku gitu. Mau bener aku. Doain ya anak-anak Bunda ya. Semoga Abi menerima keadaanku, ya. Aku berharap Abi menerima keadaanku seperti ini, ya. Aku ingin Abi mendukung karena semenjak Bunda kan suka apa gitu ya, maksudnya kirim-kirim video-video Bunda di Indonesia lagi konser gitu-gitu kan, dia kayaknya seneng banget, suka dia, cantik katanya. Ya Allah, cinta Bunda masih Abi, nggak ada lagi muka kayak Abi di. Temanya norong, oh bukan lagi. Kalau misalnya gue yang banyak duit, ya gue taruh dong lelaki. Gaby, kalau gue yang punya duit, lelakinya miskin, gue taruh itu lelaki. Ya, hari gini, jangankan kita, semua orang norong. Biarlah aku jadi tante-tante genit yang suka sama Abi. Ya, kalau Abi bilang, ayo kita ke Indonesia. Kau hidup sama aku, tinggalkan Jerman ini, aku jadi artis, aku jadi selebriti, aku cari duit di Instagram, di YouTube, di mana-mana. Kau diem aja di rumah, ya. Ya, bersihin rumah aja udah, biar aku yang ngelaprak. Udah capek aku, ah. Jangan percaya sama si Abi Bun. Kau jangan melemahkan aku ya. Sersan sedang mengetik. Bunda joget kakak tua lagi dong yang mengesol-ngesol. Yang mana itu sayang? Agnes Jennifer.
Anes Jennifer, ada apa dengan TikTokmu? Bunda doakan semoga semoganya baik-baik aja ya. Anak Bunda Agnes apa Agnes sih? Agnes Jennifer, anak Bunda Agnes Jennifer. Agnes Jennifer, ada apa dengan TikTokmu sayang? Anak Bunda yang baik hati, yang cantik. Bunda doakan semuanya Bunda aman-aman aja, ya. Udah nggak usah kirim, udah nggak usah ini lagi. Nggak usah nampak-nampak rambut. Mungkin rambutmu kena kependekan itu. Agnes Mo ya Bunda, bukan Agnes Mo, Agnes Jennifer, Agnes. Sebut namaku dong Bun, Asia Tasya. Aku sapa dong Bun, siapa kau, mana? Aku siapa tadi? Aku sapa dong Bun. Ah nama kau repot kali lah. Ang 03. Nama kau entah nama apa? Ah repot nama kau. Ah bikin nama tuh gampang-gampang aja nyebutnya. Ang emang aku cadel. Ang Jennifer pakai aksen Jerman gimana? Jennifer. Kalau orang Paris bilang Jennifer. Sapa aku dong Bun, Suhaimi. Halo Suhaimi. Bunda Surabaya nih senggol. Pokoknya Bunda mengulang kembali konser aku nanti. Bagi yang belum kedapatan tiket, tunggu aku ya. Aku akan menjadi Rosalinda lagi. Ya. Tunggu aku. Pokoknya kalian tunggu Bunda ya. Tunggu Bunda. Bunda mau kemana? Siapa itu? Rani Simbolon. Mau pulang sayang anak Bunda. Ya ampun senang banget gue. Udah naik kelas bukan sabun Oreo lagi. Sabun Oreo? Ya ampun senang banget gue. Udah naik kelas bukan sabun Oreo lagi. Naik kelas berapa kamu? Naik kelas di mana? Sekolah. Emang Jennifer kamu sekolah di mana? Kuliah. Kamu kuliah ya? Maksudnya kuliah gitu, naik kelas. Kuliah di mana? Di perguruan gitu. Di perguruan tinggi. Jurusan apa? Jurusan akuntansi. Jurusan apa? Sastra. Bahasa. Salam dari Makassar ya Bunda. Iya sayang. Bunda apa aku Bunda please. Bunda sapa aku Bunda please. Nela. Hai Nela. Naik di Damri mau kemana? Ini bukan mau Bunda mau ke ini, mau ke Depok ya. Aku mau pesan. Tuh nengok-nengok gue itu dari tadi kau ya. Hah? Kau nengok aku kau. Kumis kau itu kayak kumis kambing. Bunda lupa nih Bunda lupa ih. Kan Bunda yang bilang aku sabun Oreo. Oreo. Kapan? Bunda lupa ih. Kan Bunda yang bilang aku sabun Oreo. Oreo. Sabun Oreo. Di mana? Bunda di Danau Toba lagi ada Bunda di Danau Toba lagi ada V1 power buat F1 power bot Bun kelas internasional. Iya. Apa itu maksudnya? FV1 power board
Bun, kelas internasional. Oh ya, sukses selalu ya. Sukses selalu buat kamu ya, anak bunda. Sukses selalu. Sukses selalu buat kamu ya, anak bunda. Rani Simbolon, semoga sukses selalu ya. Ada Evo Wapo Boror. Kumis kami. F1 bunda, F1. Apa tuh F1? Aduh, ngomongnya jangan repot-repot ah. Bunda, bunda sapa Zara dan Aurora dong, please. Bunda, sapa Zara dong. Doain lancar ya, Bun. Even. Doa lancar ya, Bun. Eventnya bikin bangga Indonesia dan orang Medan. Oh iya, iya deh, Bunda doakan ya, sukses selalu ya. Semoga maju ke depannya lebih baik Indonesia. Ya. Formula 1, Bun. Oh, Formula 1. Di Danau Formula 1. Balap-balap mobil. Yang balap-balap. Oh, yang balap-balap itu ya. Ini ngapa nih menunggu aku lagi orang ini. Mata kau itu nih. Dan nengok Bunda apa tidur sih? Ke bawah mata kau. Yang permula satu ya. Permula ya. Yang lomba-lomba mobil itu ya, balap-balap itu kan. Amin. Salam Horas Bunda sayang. Salam Horas ya, Rani Simbolon anak gue. Pokoknya sukses ya, pokoknya sukses aja. Bunda sapa aku Bedan, aku Medan, aku Bun. Sapa aku Bunda. Rahel Bunda. Siapa kau? Bunda sapa aku Bunda Rahel. Rahel mana? Bunda sapa aku Rahel. Rahel mana kau? Bunda lupa. Bunda sapa aku Bunda Rahel, Bunda. Ya kok Rahel siapa? Aku lupa, enggak kenal. Emang kita pernah ketemu? Bunda sapa aku dong. Iya, hey. Itu yang nengok-nengok Bunda Saddam Hussein. Dorman, anak bunda, Formula Ondel Bun. Oh ya, di mana? Di itu, di apa namanya, di? Iya. Oh ya. Udah ya, live nya udah dulu. Nanti live lagi sampai di rumah, ya. Hari ini bunda masuk jam 9 sore, 9 malam. Besok. Hari ini bunda masuk jam 9 malam, besoknya lagi bunda libur, ya. Libur malam minggu sama malam senin bunda libur. Hari Sabtu sama hari Minggu bunda libur. Gue mau tidur panjang, ya. Mau tidur panjang gue. Udah ya, udah dulu. Jangan nengok-nengok gue, ya. Tunggu kan nanti gue di Jakarta lagi. Thank you, I love you Dorman. Anak bunda juga sayang. Makan dong bunda, nanti makan bunda ya. Gak ada notifnya terus ya bun. Oh gini, kemarin katanya ada gini yang bilang, kalau misalnya gak dapat notif, matikan passwordnya. Password, pokoknya gitu deh. Ada yang bilang, mbak, saya juga kemarin gitu gak dapat notifnya bunda Korla. Tapi setelah saya aktifin matiin password apa gitu, terus bisa dapet. Coba deh, coba dulu, nanti bunda share ya. Apanya komen-komen itu ya. Ya udah deh. Udah dulu. Lu tadi ada Rani Sindo. Tadi ada Rani Simbolon. Terus ada suaminya. Ini lagi terpisah gitu. Lagi terpisah di itu Rani Simbolon. Lah tadi ada suaminya. Kenapa dua-duanya ada di sini? Emang lagi di mana? Lagi tugas ya? Lagi terpisah ya. Maksudnya satu lagi di mana, satu lagi di mana. Oh ya. Ya udahlah. Lonceng kali bun. Suami istri nonton bunda selalu. Oh ya. Ya Allah. Ya udah ya. Ya udah. Ya bun. Rani di rumah, aku di luar. Oh gitu.
Ya Allah, setiap bener nonton mamanya ya. Seneng banget mama ini ditonton sama anaknya ya. Ya udah. Bunda matikan dulu live-nya. Bunda mau menengok-nengok jalan dulu ya. Aku pengin ngomong sendiri. Ya. Aku pengin ngoceh-ngoceh sendiri di nengok-nengok jalan. Jangan ganggu aku ya. Aku pengin ngoceh-ngoceh nengok jalan. Tuh biru kayak lampu itu. Ah. Kayak lampu-lampu disco. Aku pengin ngoceh dulu ya. Aku pengin ngobrol sendiri. Aku pengin ngomong sendiri. Ah. Udah. Bunda pengin ngomong sendiri dulu ah nengok-nengok jalanan ya. Enggak asik kalau Bunda sambil nengok jalan sambil ngomong-ngomong sendiri. Aku pengin ngomong sendiri dulu. Bye semuanya. Bunda mau ngomong sendiri dulu.